podcast gue yang ribuan itu gue belajar sesuatu dan gue mau share ya. Kadang-kadang awal keributan itu karena komunikasi. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe, terus di share juga ya. Anyway, thank you for everyone concerns. I'm already back on the gym walaupun latihan masih belum bisa ngapa-ngapain, masih napas masih susah dan sebagainya, but I'm back. Setelah lama memilih diam ketika namanya disebut-sebut oleh Danny Darko, sekarang Deddy Corbuzier akhirnya menanggapi omongan Danny Darko yang mengaku sudah mengetahui Deddy dirawat karena pandemi. Deddy awalnya memang memilih diam dan tak mau menanggapi soal ramalan-ramalan sebagai orang yang pernah menjadi magician. Deddy menganggap itu semua hanya sebagai hiburan. Dalam video tersebut, Deddy mengaku sudah tahu Deddy sakit dan dirawat oleh seseorang dan dipesan untuk tidak memberitahu siapapun. Namun ketika mendapati apa yang diucap Deddy Darko dalam video di kanal YouTube-nya sendiri adalah kebohongan, Deddy merasa perlu angkat bicara memberikan skakmat khusus pada Deddy Darko. Saat gue nonton video pertama, well it's the time, well it's okay. Saat video kedua bilang, sudah tahu karena ada pihak yang memberitahu. No, you don't know. Cause nobody know. Tulis Deddy Corbuzier sebagai ia unggah di laman feed Instagramnya. Lebih lanjut, Deddy mengatakan saat itu tidak ada yang tahu dirinya sakit, bahkan termasuk keluarganya. Dapatkan kalian tahu hal tersebut? Yang tahu saya sakit tak lebih dari 5 orang dan hampir semuanya jenderal RSPAD, yang mana saudara saya sendiri. And then on swear jelas Deddy. Karena itu Deddy dengan menyesal meminta Deddy untuk berhenti membuat kebohongan dan menasihatinya agar menggunakan kemampuannya untuk hiburan saja. So sorry, have to speak up. Stop it. I have another for you. Use entertainment, tulis Deddy berpesan pada Deddy Darko. Di akhir pesannya, Deddy juga menjelaskan alasan menegur melalui media sosial dan tidak dilakukan secara langsung, padahal dia berpikir Deddy adalah temannya. Why I don't go directly to you? Because I don't go directly to my bad media. I took you with my friend, tulis Deddy Corbuzier. Melihat unggahan Deddy, banyak netizen yang kemudian memberikan dukungan atas tindakan Deddy, menegur Deddy Darko tersebut, dan sekaligus itu adalah skakmat Deddy Darko agar tidak banyak berulah. Betul om, skak yang beginilah itu perlu semangat dan lekas pulih seperti sedia kala. Hajar om Deddy, numpang tenar doang dia. Sikat om Deddy, ngadi-ngadi emang, kata para netter yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier tentunya untuk mengklirkan suasana tersebut. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian kasih komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.